Sempena Tahun Melawat Malaysia tahun ini, pelbagai acara telah dan sedang diadakan bagi menarik pelancong dalam dan luar negara. Antara yang menjadi tumpuan ialah Festival Pelancongan Seni Kontemporari Satu Malaysia 1MCAT yang mula diperkenalkan pada tahun 2010. Acara berprestij ini memberikan kefahaman tentang dunia seni kontemporari Malaysia yang menarik. Ianya adalah sebagai platform yang unik untuk memperkenalkan nama-nama yang telah lama bertapak dalam dunia seni dan bakat-bakat baru yang bakal dicungkil. Saksikan. Ini kita, saya telah melakukan pelancaran iaitu festival pelancongan ya, seni kontemporari. One Malaysia, One MCAT. Dia telah dimulakan pada tahun 2010 dan ini merupakan tahun yang kelima kita mengadakan. Datuk Seri Muhammad Nazri berkata, tema pameran seni kontemporari ini adalah berdasarkan keunikan dan kepelbagaian latar belakang seni di Malaysia. Sambutan satu MCAT ini mempunyai signifikan yang mendalam dalam meraihkan keunikan dan kepelbagaian latar belakang seni dan budaya yang ada di negara ini. Festival seni kontemporari ini dilakukan adalah untuk mendapatkan pengiktirafan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang terbaik. Malah, ia juga bagi memperoleh hasil karya seni kontemporari selain menunjukkan sokongan kerajaan terhadap karyawan tempatan. Penganjuran One MCAT akan berlangsung sehingga bulan Disember 2014. Ini mempunyai potensi besar dalam mempromosi karyawan seni negara serta hasil karya tempatan. Menurut Pengerusi Persatuan Seni Rupa Malaysia, Perupa, Aris Aziz, festival kali ini mengenengahkan lebih 20 orang artis tempatan yang mempamerkan pelbagai jenis lukisan. Menurut beliau, persatuan itu mempunyai lebih 220 orang ahli, namun hanya lebih kurang 50 yang betul-betul aktif. Kalau mengikut pada ahlinya, kami ada ahli lebih kurang dalam 220 orang lah. Tapi yang pelukis yang betul-betul aktif lebih kurang dalam 50 orang macam itulah. Jadi makna yang terlibat hari ini adalah ahli-ahli perupa lah yang ada berbagai-bagai aliran. Kami sebenarnya ingin sezaman, maksudnya sezaman ini maksudnya seiring dengan pembangunan pembangunan negara. Maksudnya pembangunan itu bukan dari segi kebendaan. Maksudnya kami lebih fokus kepada pembangunan fikir. Maksudnya kita lebih memikirkan ke arah bagaimana maju dalam pemikiran. Bagi artis, idea dan ilham yang datang diabadikan dalam bentuk lukisan. Tetapi, tafsiran seni adalah berbeza dan mempunyai maksud yang tersendiri bagi seseorang pelukis. Idea ni, apabila kita nampak sesuatu, kita mengabadikan apa yang kita nampak, transferkan dalam kertas. Itu adalah kita punya cara penyampaian. Lukisan ni sebenarnya subjektif. Ada yang menceritakan diri dia sendiri, ada menceritakan hal sekitar, ada menceritakan culture, budaya. Individu, terpulang pada individu pelukis sendiri yang menyampaikan. Festival seni ini diharapkan dapat menaikkan lagi seni kontemporari di samping dapat menaikkan karyawan seni tempatan ke pasaran global.